Angelina Sondah kembali dipercaya menjadi model untuk memeragakan busana milik seorang desainer bernama Dwi Wayuni alias Dwi. Angelina Sondah diminta Dwi untuk memeragakan busananya saat pembukaan outlet Fiorelia by Dwi di Transmart Mall Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa 6 Juni 2023. Wanita yang akrab dipanggil Angie itu sangat antusias ketika diminta oleh Dwi untuk memeragakan busananya di depan ratusan pengunjung. Meski sempat kaku, wanita yang kini berusia 45 tahun tersebut menjalani pekerjaannya lagi sebagai model dengan lancar. Angie bagaikan seorang model papan atas yang melenggokkan badannya untuk memperkenalkan busana muslim karya desainer Dwi. Mantan istri mendiang Aji Masaid ini merasa bersyukur karena perlahan pekerjaannya di dunia modeling kembali lagi setelah ia keluar penjara atas kasus korupsi proyek Hambalang. Angelina meyakini ia tak akan menolak jika ke depan ada tawaran lagi untuknya menjadi model peraga busana, meski tak lagi lihai seperti dulu. Benji, okay. Jadi model busana, keingetan kayak masa muda lagi gak sih? Ya kan dulu kerjanya seperti ini. 23 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kan akhirnya kalau misalkan memang kita niatnya untuk ibadah, ketemunya juga masih bisa kerja sambil ibadah gitu ya. Alhamdulillah. Maksudnya karena kan akhirnya jadi passion show untuk baju-baju muslimah. Jadi kalau dulu kan mungkin baju-baju yang terbuka gitu ya, ya agak minim. Tapi sekarang alhamdulillah memang Allah nggak salah deh kalau mau dijamin rezekinya ada aja gitu loh. Jadi akhirnya aku yakin gitu loh, mungkin dengan perjalanan hidupku dan aku bisa menemukan orang-orang yang akhirnya bisa sama-sama berjuang kayak Mbak Dwi. Terus terang aku tuh sangat terharu dengan ceritanya karena Fiorelia ini adalah nama anaknya yang meninggal dunia. Nah, disitulah karena kita merasakan kehilangan dan tahu bagaimana berjuang untuk menghilangkan kehilangan itu dengan ibadah, jadi saya support tempatnya sama juga berjuang bisa. Apalagi ada Mbak Yudit kan sebagai ketua Ikatan Pengusaha Muslimah yang senantiasa memberikan jalan, karena kan kalau sekarang ini kalau kerjaannya apa yang realnya kan bagus banget tuh ya. Nah, untuk belajar bersama dan berkolaborasi. Nah, ini dalam bentuk kolab, sehingga Mbak Indah itu yang membukakan jalan sehingga mereka bisa terkoneksi sebagai macam pengusaha-pengusaha sempat di seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada 30. Nah, dan 17 negara. Nah, ini Masya Allah. Kalau Mbak Indah sendiri, kamu seperti ini, jadi karena mungkin aku adalah wanita yang harus kesana kesini, aku juga kesini ada oma, terus nanti pulang antar piano. Mbak Dwi tau banget, pasti aku tinggal buka outernya. Udah gitu langsung bebenah ya kan, udah gitu mau ngepel, mau nyapu tuh itu udah ringkes gitu. Dan busana-busana seperti ini lah yang sebenarnya praktis dan juga bahannya enak untuk dipakai. Ya aku bilang Mbak Dwi, aku suka nih yang seperti ini. Yang pertama juga aku pakai juga. Jadi kalau misalkan buru-buru mau ke pengajian bisa langsung pakai outernya. Ya kan pulang rumah sholat sebentar, ngurusin piano, ngurusin oma, mau pengajian lagi tinggal pakai lagi. Kalau aku sekarang emang udah gak berwarna. Udah gak mempunyai warna spesifik yang aku suka sendiri. Tapi semua warna itu ada trennya. Dan yang aku ketahui adalah Mbak Dwi sebagai perancang. Oke, kayaknya mau mulai acara. Terima kasih. Alhamdulillah.